Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Sugandi dari 100 UKM Naik Kelas Abcgm Jawa Barat bersama Strabis TV. Di samping saya ini ada Ibu Rosalia sebagai pemilik atau ownernya dari produk Modami Ngaputi Hitam Fashion. Saya akan berbincang dengan Ibu Rosalia untuk lebih mengenal lagi produknya. Silahkan Ibu. Ya. Modami Ngaputi Hitam adalah perusahaan konveksi awalnya Bu, yang mana selama ini kita mengerjakan fashion pakaian berbagai macam warna dari semua kebutuhan orang. Tetapi saya belum pernah mengerjakan sesuatu yang spesifik. Akhirnya di situ saya mengeluarkan Ngaputi Hitam, pembuatan baju untuk spesialis untuk hitam dan putih saja. Inovasi Ibu sendiri untuk membuat produk Ngaputi Hitam ini apa? Inovasinya ya pasti dengan desain-desain bagus, desain-desain yang unik, desain-desain yang tidak pasaran, itu yang sekarang berjalan. Tapi saya juga berinovasi bahwa nanti kedepannya akan ada sentuhan craft dan sentuhan-sentuhan batiknya di dalam baju. Ya, Ibu ya. Ibu dikerjakan sendiri? Kalau untuk craft dan desainnya saya kerjakan sendiri. Ibu sendiri bergerak di bidang ini sudah berapa lama? Hampir 3 tahun. Itu untuk kalangannya bebas atau sekarang kan ada ukurannya khusus untuk yang biasa atau ada yang big gitu? Kan kadang-kadang orang ada yang badannya lebih besar ingin busana yang hitam putih juga. Sebenarnya saya semua size masuk Bu, dari jadi size yang standar sampai medium sampai yang large pun juga kita kerjakan. Oke. Terus program Ibu sekarang apa? Programnya itu lebih memunculkan keunikan, lebih craftnya saya akan timbulkan di setiap produk baju dengan batu-batu, dengan desain, dengan batik, sentuhan batik segala macam akan saya munculkan. Tetapi konsep hitam putih tetap saya pakai. Jadi Modami Ngaputi Hitam itu ya keunikannya sekarang adalah memunculkan craftnya. Ibu sendiri sudah berjualannya ini online atau gimana? Online juga sudah ada. Nah sekarang kan Ibu sudah menjadi muridnya 100 UKM Naik Kelas. Kesan-kesan Ibu apa setelah bergabung dengan UKM Naik Kelas yang di Abcgm? Pasti kerasanya saya lebih dapat ilmu banyak. Saya lebih tahu menata perusahaan itu dari awal, dari mulai visi misi sampai perhitungan HPP sampai tujuannya juga lebih terencana. Yang tadinya saya nggak punya perencanaan sejauh itu. Yang penting saya bikin produk, dijual, laku. Tetapi alhamdulillah dengan Abcgm, UMKM Naik Kelas ini bisa termanage lagi. Termanage lagi. Visi Ibu sendiri apa? Visinya, visi perusahaan sih membuat supaya menjadi perusahaan yang terkenal, terbesar, masuk ke kancah internasional untuk fashion hitam putihnya. Oke, terima kasih ya Bu atas berbincangnya sebentar aja. Mungkin Ibu ada yang akan disampaikan untuk pemirsa supaya bisa lebih mengenal produknya Modami. Modami Ngaputi Hitam adalah produk fashion yang lebih spesifik akan hitam dan putihnya. Dan tahun ini akan kami desain lagi dengan memunculkan craft, desain, sentuhan-sentuhan batiknya. Dan itu dengan konsep hitam putih tetap kami jalankan supaya bisa masuk ke go internasional dan keunikan produknya lebih muncul. Kami ada di Instagram modami.ngaputihitam dan kami juga ada di Facebook Modami dan bisa hubungi kontak kami di 0821-3081-2080. Sebentar, Ibu sekarang ada outletnya nggak yang ini? Kalau outlet tidak, cuma reseller ada. Oh, reseller ada. Oke. Terima kasih ya Bu atas perbincangannya. Demikian perbincangan saya dengan Ibu Rosalia dari Modami Ngaputi Hitam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk Ibu Rosalia, lebih meningkatkan lagi produknya dan lebih terkenal lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.